Oke pemirsa, kita giat hari ini mantau jalan buka tutup di Simancung pemirsa. Bagaimana jalannya? Ini ada yang mau lewat nih kayaknya pemirsa, katanya Pak Dandim. Oke pemirsa, check it out. Buka tutup jalan lintas Sumatera. Padang Sibusuk tepatnya di Jorong Simancung sejauh 1,5 km. Buka tutup ini terjadi karena adanya perbaikan jalan atau pekerjaan betonisasi. Jadi diharapkan kepada semua sesama pengguna jalan untuk bersabar agar tidak menambah kemacetan. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pengguna jalan dengan petugas buka tutup. Ini dari arah Simancung apa pemirsa menuju Solok. Dari ruas jalan buka tutup Kabaminang Tipei melaporkan. Bantu support channel ini dengan pencet tombol suka dan kirim komentar lalu di subscribe. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandimnya sudah lewat, Pak.